Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya mengecat mobil, menservis bodi yang lecet-lecet. Kemarin sudah di amplas halus supaya rata pengecatannya. Ya, selain daripada itu bodi yang tidak diservis, ditutup koran seperti ini biar catnya tidak menyebar ke daerah yang tidak dicat. Mari kita simak tutorial dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Kita lihat bahan-bahan yang digunakan dalam pengecatan clear, pengaplikasiannya clear ini 1:1 dengan thinner yang berwarna kuning adalah epoxy dan cat abu-abu menurut kekentalan dari masing-masing bengkel. Kita lihat semua sudah ditutup sama koran yang tidak kita cat biar catnya tidak menyebar ke tempat lain. Saja kita tuangkan thinner ke dalam kaleng pencampur, kita cuci supaya bersih biar tidak ada kotoran-kotoran yang tercampur di lampu warna dasar dengan thinner. Kita sambil aduk-aduk. Oke, langsung saja kita simak pengaplikasiannya. Sebelum kita semprot ke bodi, sebaiknya kita cek terlebih dahulu kehalusan dari spray penyemburannya, halus atau kasar. Kita lihat di permukaan bodi yang akan kita cat, debu-debu alangkah baiknya kita sembur pakai angin dulu sebelum kita tekan api spraynya.
kita cek dulu debu-debu yang menempel pada permukaan. Permukaan yang sudah dicat mulus, ini permukaan yang lebih clear. Kita lihat permukaan sama sekali tidak ada kerutan. Thank you.
Oke. Selanjutnya kita akan mengecat clear biar warnanya mengkilat. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu speknya. Oke, kita lihat seperti apa bodi yang belum dikasih clear, dan nanti setelah dikasih clear terlihat seperti apa. Lihat perbedaannya, sudah dikasih clear, tampak kinclong dan mengkilat. Guys,